gimana konsep mobil yang saya buat? Wah, keren bang. Keren ya? Aku suka sekali. Oke ya, dari konsepnya semua sesuai dengan karakter Bang Berge. Iya, ya. Tentu dong. Ini udah keren ya kan? Udah keren, udah mantap. Nah, bagi teman-teman, saya kedatangan tamu spesial dan dia langsung pesan di saya. Langsung dari Aceh, yaitu Bang Berge. Ya. Nah, di mana beliau ingin membuat konsep kendaraan yang elegan tapi terkesannya mewah gitu. Nah, seperti apa konsepnya? Inilah mobil yang di belakang saya ini, pesanan Bang Berge yang luar biasa. Modifikasinya habis-habisan lah ya. Kenal ini dari Cemento. Oke. Okay. Oke. Okay. Tengok berapa kenal. Jadi saya ingin menanyakan langsung ke Bang Berge ini, ya. Maksudnya puas atau tidak dengan konsep kendaraannya yang saya buat gini? Wah, saya puas banget, Bang. Puas banget. Puas banget ya. Dengan apa ya? Dengan budget saya yang begitu terjangkau ya? Terjangkau. Hasilnya seperti ini, wah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya akan mereview mobil ini, apa aja modifikasinya dan item-item apa yang sudah saya terpasang di mobil Bang Berge ini. Tetap ikutin terus, jangan lupa like, share, subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman ya. Nah, jadi gini, mobil Bang Berge ini awalnya masih standar seperti mobil yang udah lihat ya. Nah, seperti ini lah contohnya. Seperti ini ya. Nah, jadi dari tampilannya standar banget. Ini Vios Gen 3 tahunnya 2013. Saya buka masker dulu. 2014. Ya. 2014. Yeah. Nah. Mobil masih standar seperti ini. Nah, Bang Berge punya konsep yang menurut dia jiwanya masih banget muda ya. Nah, konsepnya seperti apa nih ketemunya? Akhirnya saya buatkanlah tampilannya seperti ini ya. Dari konsep depannya, bempernya ini saya pesan khusus dari luar ya. Kita pakai model Thailand punya, dari konsep grill, bumper, headlamp, DRL dan juga fog lamp. Di mana ada penambahan di bagian winglet bawah dengan berbahan karbon. Ya, jadi konsep depan ini terlihat jadi lebih sangar ketimbang mobil masih standar yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, untuk bagian ke kaca film ini sudah saya pasangin model 3M, merek 3M dengan kegelapannya 40%, sampingnya 60%. Yeah. Jadi biar nggak terlihat di bagian luar ke dalam. Yeah. Untuk bagian velg ini sudah saya pasang velg OM Yaris yang terbaru ring 16. Velg baru, ban juga baru ya. Nah, ini konsep ini saya diskusikan langsung ke Bang Berge ya, Bang. Yeah. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau untuk konsepnya mau ngikutin seperti ini bisa banget. Mau konsep yang lain juga bisa banget, tinggal kita diskusikan aja. Yeah. Nah, kalau untuk spionnya ini sudah saya pasang yang model retract dengan modul otomatis ya. Untuk bagian handle ini sudah saya pasang yang model chrome ya. Yeah. Model chrome. Nah, kalau ke bagian belakang ikutin. Saya Bang Berge. Ya. Ke bagian belakangnya ini sudah saya pasang dengan body kit drive 68, sampingnya juga kita pakai yang drive 68 ya. Jadi konsep sampingnya sudah kita pasangin body kit, belakangnya juga sudah saya pasang body kit. Untuk grillnya sudah saya pakaiin chrome, nih chrome ya, dengan saya tambahin emblem Vios TRD Sportivo. Nah gitu. Untuk bagian plat nomor kita pakaiin plat yang ditutup oleh Mika merek Easy ya. Dan di samping belakang ini ada lampu DRL berwarna merah. Nah, dan tidak lupa juga ada sensor parkirnya biar lebih aman. Nih, sensor parkir juga kita sudah pasang dan knalpot ya. Jadi lebih sporty, sangarnya juga dapat kayak gitu. Tapi untuk bagian belakang ini saya penambahan pakai ductile ya, teman-teman ya. Pakai ductile. Nah, antena sirip view-nya juga sudah saya pasang ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya mobil Bang Berge ini luar biasa, menawan deh pokoknya. Jadi kalau jalan itu ciri khas Bang Berge banget nih kalau udah keluar dari mobil ini. Jadi teman-teman yang di Aceh atau dimanapun yang berada, udah pokoknya mobil ini yang pakai udah Bang Berge udah pasti gitu. Tinggal kejar aja foto gitu. Kalau kalian mau pakai juga, jangan lupa kalian hubungi aja nih Bang Richard. Oke. Langsung melalui beliau. Nah, jadi langsung aja nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi. Upgrade-nya apa-apa aja saya taruh juga di bagian deskripsi ya, Bang Berge ya. Nah, rencananya beliau juga akan ngambil mobil di sini, nggak hanya ini aja. Jadi akan ada unit-unit lain yang akan beliau ambil.
Wih. Termasuk ini Mercy facelift tahun 2015. Wih, mantap. E200 model terbaru. Ya. Nah, kayak gini. Mantap kan? Iya, ini Mercy. Mercy. E200 tahun 2015 model facelift terbaru ya. Jadi teman-teman juga bisa, harganya terjangkau. Nah, harga terjangkau. Murah tapi mewah ya bang ya? Murah tapi mewah banget ya. Yeah. Jadi teman-teman kalau udah ada kerabat atau buat kantor juga bisa. Ini cocok banget untuk performa mas. Wah, udah luar biasa deh. Gitu ya. Jadi review singkat mobil Bang Berge ini akan saya review semuanya luar dan dalam. Tadi sudah bagian dalamnya, nanti bagian, ayo bagian dalam yuk. Untuk ke bagian dalamnya, ke bagian dalamnya sudah kita pasang dengan setirnya ini memakai setir Yaris ya. Dengan modul di sini sudah ada volume, channel untuk angkat telepon, semuanya ada. Dan ini double dinnya Android, teman-teman bisa lihat ya. Android dengan kita pasangkan kamera depan, kamera belakang semua juga ada. Wow. Ya. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Untuk jok juga sudah kita full custom dengan kombinasi warna hitam dan di sini ada warna silvernya ya. Iya. Nah, tidak lupa juga konsol box. Nah, kita pasang juga konsol box. Terus untuk bagian klakson kita sudah pakai yang model Keong. Nah, wow. Suaranya udah seperti BMW. Yes. Ya, siap. Super. Jadi, mantap. Benar-benar mobil ini nyaman banget dan ya, tapi nggak seperti mobil murahan, mobil mewah tapi harganya terjangkau. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Lampunya ini kalau saya rem DRL nyala ya. Iya. Yeah. Nah. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay. suara mesinnya licin banget. Hah? Gimana suaranya? Dari kondisi ini, mesinnya, modifikasinya gimana nih buat teman-teman yang mau beli di sini? Ini udah mantap. Mantap ya. Suara mantap. Mesinnya agak smooth ya. Ya. Licin. Oke, okay, ya. Mantap. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Bang Berge aja beli di RC Vios 5. Untuk bocoran harganya enggak, Pak? Untuk harga saya taruh di bagian deskripsi. Oke. Okay. Nah, saya taruh di bagian deskripsi harganya. Enggak, siapa tahu nanti teman-teman ada yang penasaran. Siap. Berapa sih harganya di kalau sini harga, ya? Harga kita dari angka 70 jutaan sampai ada yang 80, 90. Di awal dari 70 jutaan aja. Mobilnya sangat murah, terjangkau tapi mewah. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Pesan dan kesan buat RC Vios 5 Bang Berge. Ya, semoga makin banyak peminat Vios. Vios 5 tentunya, dan jangan lupa kalian mau pesan yang aman langsung aja ke RC Vios 5. Siap, terima kasih. Jadi puas ya, Bang Berge ya? Puas banget. Thank you ya. Ya, sama-sama. Siap. Oke, itu aja review mobilnya Bang Berge. Nanti semuanya saya taruh di bagian deskripsi ya. Okay. Teman-teman kalau mau pesan langsung aja, semua pembayarannya aman. Aman. Ke rekening PT Bluebird, jadi nggak kemana-mana. Jadi sangat aman. Untuk ekspedisi juga kita sudah menyediakan, mau car carrier, mau yang drive langsung, kapal gitu kan, semuanya ada. Teman-teman nggak usah khawatir, sampai depan rumah ya. Jangan lupa, semua pemesanan juga. Nah, ini nih Bang Wandi. Nah, ini Bang Wandi, ini adalah sales saya, pokoknya khusus Aceh. Nih, Bang Wandi. Wandi. Bang Wandi, ngomong aja. Yo, udah Aceh. Bek ragu, bek yo. Urusan mertawar lo, insya Allah. Kita kontrol belaga.
Oke. Siap. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Gratis. Pencet tanda loncengnya, ya. Teman-teman yang punya hajat, semoga dikabulkan. Yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan barokah untuk kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Arsi Vios Limo.